Hai Besti, kembali lagi bersama Mingka. Seperti sebelumnya, kita akan membahas update berita dari idola kesayangan kita. Seperti apa update berita lengkapnya? Yuk langsung kita simak beritanya sampai selesai. Hai Besti, kali ini ada update story dari ada yang grogi saat dekat Wulan. Wulan yang diantar ke bandara kemarin. Selepas menjalani tugas off-air kemarin, Wulan yang sorenya langsung terlihat pulang. Banyak yang sudah sayang dengan Wulan dan tak ingin Wulan pulang ya Besti. Pertemuan dengan Wulan pertama kali yang sangat berkesan bagi semuanya. Terlihat Wulan yang kemarin juga mendapat banyak pujian. Seperti saat dirinya diantar oleh keluarga yang mengundangnya. Semua yang sudah akrab dan menganggap Wulan layaknya anak sendiri. Selain itu, sebelum masuk pesawat Wulan yang juga disorot oleh seseorang yang dipanggil AA. Memang kalau sudah bertemu Wulan, bawaannya selalu ingin bertemu lagi ya Besti. Masya Allah, ini Kak Dewi, makasihin pempeknya kakak, ini siapa namanya kak? Ini Tante Sri. Tante Sri, ini? Susi. Kak Susi. Ini Uju Murti. Ini Bunda Windy. Bunda Windy, Masya Allah, makasih banyak. Bunda. Atur nuhun, ah. Sampai ketemu. Semoga nanti kita dapat. Amin. Ya tenangnya. Hatur ruhun. Tenang ya. Ya makasih. Lari. Lucu banget. Itulah tadi update berita dari idola kesayangan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.